Baby bus. Astronot, ayo satukan. Pesawat luar angkasa. Roket jarak. Roket jarak. Astronot bisa melakukan perjalanan di luar angkasa dan menjelajahi alam semesta yang misterius. Ayo coba bersama-sama. Kamu sudah siap? Ayo kita menuju ruang angkasa. Tekan tombol dan luncurkan roket. 3, 2, 1, meluncur. Tekan tombol dan percepat roket. Luar biasa. Ayo kita menuju alam semesta. Di stasiun ruang angkasa, para astronot dapat melepas pakaian ruang angkasa yang berat. Hah? Ada sinyal komunikasi dari sumber tak dikenal. Ayo kita periksa. Pesawat ruang angkasaku bertemu dengan klaster meteorit dan sekarang tidak dapat bergerak. Tolong bantu aku. Seseorang dalam bahaya. Ayo kita selamatkan. Meteorit datang, cepatlah menjauh dari mereka. Meteorit datang, cepatlah menjauh dari mereka. Kamu hampir sampai di sana, terus bersemangat. Tidak, berbahaya. Tutup pelindung terhantam meteorit. Luar biasa, pesawat ruang angkasa yang rusak telah ditemukan. Ini sangat berbahaya. Terima kasih atas pertolonganmu, astronot Kiki. Ini tugasku. Selamat, kamu telah berhasil menyelesaikan misi. Lihat, satu keping energi digunakan tiap kali kita menyelesaikan sebuah misi. Waktunya berolahraga. Ayo kita cari tahu cara astronot berolahraga. Amankan dengan sabuk terlebih dulu agar kamu tidak terbang kemana-mana. Tahukah kamu bahwa astronot perlu olahraga di ruang angkasa agar mereka tidak mengalami atrofi otot? Ketuk jejak kaki. Oke, kita telah menyelesaikan olahraga di ruang angkasa. Kita dapat mengambang di sekitar stasiun ruang angkasa karena tidak ada gravitasi di sini. Oh,
Ah, seseorang sedang mencoba menghubungi kita. Ayo kita jawab. Aku Dr. Miu Miu. Berdasarkan lingkungan Mars, kita berspekulasi bahwa kemungkinan terdapat kehidupan di Mars. Kita berharap kamu dapat pergi ke Mars dan mengambil beberapa foto untuk penelitian kita. Oke, kita pasti akan menyelesaikan misi. Ini adalah Mars, permukaannya merah berapi. Menurut intelijen kita, ada tanda-tanda kehidupan di Mars. Aktifkan robot penyelidik Mars dan lihatlah ke dalam Mars. Robot penyelidik Mars, ayo kita pergi. Putar katup dan turunlah ke bawah tanah Mars. Gunakan robot penyelidik kehidupan untuk menemukan gua dengan tanda-tanda kehidupan. Ayo kita bergerak ke pintu masuk gua ini terlebih dulu dan periksa. Robot penyelidik menunjukkan hanya ada setumpuk bebatuan di belakang. Tampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Ayo, tetaplah mencari. Tampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Ayo, tetaplah mencari. Robot penyelidik menunjukkan hanya ada setumpuk bebatuan di belakang. Robot penyelidik menunjukkan hanya ada setumpuk bebatuan di belakang. Tampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Ayo, tetaplah mencari. Ada respons di sekitar. Tampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Ayo, tetaplah mencari. Wow, tanda-tanda kehidupan ditemukan di sini. Ayo kita periksa gua itu. Ada sesuatu yang bergerak di belakang batu. Ketuk batu dan potretlah. Wow, dapat. Oh, tidak. Dia kabur. Ayo. Wow, dapat. Oh, tidak. Dia kabur. Kita sudah mendapatkan fotonya. Ayo kita sudah mendapatkan fotonya. Tidak ada respons di sini. Ayo kita periksa bebatuan lainnya. Oh, tidak. Dia kabur. Oh, tidak. Dia kabur. Wow, dapat. Oke, kita sudah mendapatkan cukup foto. Meski foto-foto sedikit buram, ini adalah penemuan penting. Astronot Kiki telah menyelesaikan misinya. Kita telah menerima foto-foto. Meski foto-foto itu sedikit buram, tapi sangat penting bagi penelitian kita. Terima kasih. Aku akan terus berusaha. Oh, aku lapar. Ayo kita cari tahu apa yang dimakan astronot. Pilih bahan makanan ruang angkasa yang ingin kamu masak. Tortilla kalkun. Wow, terlihat sangat bagus. Ayo kita mulai memasak. Tortilla adalah makanan siap makan. Buka kemasan langsung. Lalu buka tutup saus tomat. Bubuhkan saus tomat dengan sendok. Campurkan sayuran pada tortilla. Daging kalkun adalah makanan yang panasnya dapat distabilkan. Panaskan di microwave sebelum memakannya.
Lalu, letakkan daging kalkun yang sudah dipanaskan di atasnya. Balutlah dan tortilla kalkun sudah siap. Cobalah. Lezat sekali. Di ruang angkasa, kamu juga dapat menikmati hidangan makanan sebagaimana yang kamu miliki di bumi. Kita kehabisan energi. Ayo kita kembali ke bumi untuk melaporkan misi. Alam semesta sangat luar biasa. Aku senang menjadi astronot. Wow, ini adalah koin untuk kerja kerasku.